Baik, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci, dalam hal ini saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini dari Dinas ESDM yang telah memprogramkan salah satunya adalah untuk pemasangan alat pendeteksi bencana tanah longsor. Dan sebagaimana yang telah kita sama dengarkan tadi, bahwa ini sudah dimulai pada tahun 2011. Untuk Kabupaten Kerinci itu mulai pemasangan 2016, ya. Itu ada 9 titik. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita juga mendapatkan bantuan untuk alat pendeteksi tanah longsor, itu lebih kurang ada 11, ya. 11 itu sesuai dengan surat permohonan kita, itu pada tanggal 22 Maret 2018 yang lalu. Dan alhamdulillah pada hari ini dikabulkan. Kita sangat apresiasi kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Dinas ESDM. Kemudian tentu kita juga ingat bahwa Kabupaten Kerinci ini adalah kabupaten yang sangat berpotensi terjadinya bencana, apalagi akhir-akhir ini terjadinya longsor, dan kemarin pada hari Minggu tanggal 2 Desember itu terjadi di Desa Bedang Lapan. Nah, inilah salah satu untuk membantu masyarakat nanti dengan berfungsinya alat pendeteksi ini, tentu masyarakat itu sudah diingatkan atau waspada dengan adanya sirene ini berbunyi. Nah, tentu kedepannya karena kita ini adalah wilayahnya cukup luas, ada 16 kecamatan, kemudian 287 desa. Nah, tentu kita harapkan ke depan dari pihak, baik itu dari Dinas ESDM Provinsi Jambi maupun dari UEGM tadi, ini gimana supaya semua kecamatan maupun desa yang dikategorikan yang sangat rawan bencana itu bisa terpasang semua alat pendeteksi tanah longsor. Itu harapan kita untuk kedepannya. Kemudian tentu bukan ini semata-mata hanya kita berpedoman pada alat pendeteksi, tetapi lebih daripada itu masyarakat itu juga harus tahu bahwa di daerah dia, di desa dia itu memang daerah yang sangat rawan tanah longsor. Nah, berarti jangan menunggu alat ini saja, tapi mereka juga sudah mengantisipasi terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, tentu sekali lagi dalam hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi untuk memprogramkan alat pendeteksi tanah longsor ini. Kemudian juga di samping itu juga kita Kabupaten Kerinci sudah ada alat pendeteksi untuk gempa bumi. Itu sudah ada juga yang kita pasang tuh di Batu Hampar. Nah, inilah memang karena tadi dasarnya itu adalah karena kita ini untuk Provinsi Jambi memang Kerinci inilah yang paling rawan. Nah, pernah kami sampaikan pada saat simulasi erupsi Gunung Kerinci yang dilaksanakan oleh pihak Korem kemarin, bahwa di Kerinci ini hanya tsunami yang tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak memiliki laut. Tapi selain itu bencana yang apa saja itu ada semua. Baik itu bencana faktor alam maupun non alam ataupun faktor sosial. Nah, itu semuanya ada. Nah, inilah salah satu untuk membantu masyarakat kita untuk lebih hati-hati dan diperingatkan lebih awal. Itu. Kemudian untuk hari ini
pemasangannya nanti itu ada 8 kecamatan. Salah satunya ada Kecamatan Kayuoro Barat, kemudian Kecamatan Gunung Raya, kemudian Kecamatan Gunung Kerinci, itu salah satunya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan kedepannya nanti ya kita tetap bermohon nih, tetap bermohon supaya alat pendeteksi ini bisa ditambah gitu. Berarti total sampai hari ini sudah 20 ya. Pertama 9, hari ini 11, berarti sudah 20. Ya, dan kita dari BPBD ya tentu nanti kita akan menganggarkan untuk perawatannya. Nah, karena ini kan barang ini kan ya kalau tidak dirawat bisa saja nanti rusak. Nah, tetapi bukan dari pihak BPBD sendiri, tapi lebih dari itu adalah masyarakat itu sendiri, di mana alat itu berada nanti. Nah, tentu perhatian kita minta Bapak Kepala Desa dan Pak Camat, tolong ini dijaga supaya bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kemerasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.